Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, penyanyi berbakat Agnes Monica secara mengejutkan terlihat berada di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Agnes membantah kehadirannya sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi sebagai capres petahana. Namun hanya berdialog terkait dengan generasi muda serta semangat mengejar mimpi. Ditemui usai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Agnes Mo mengungkapkan perbincangannya bersama Presiden Jokowi membahas hal-hal yang menyangkut generasi muda serta semangat untuk mengejar impian. Agnes mengaku tidak ada pembicaraan berbau politik, namun dirinya mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpolitik sehat dan tidak mudah termakan berita bohong atau hoax. Agnes membantah kehadirannya sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi sebagai capres petahana. Namun ia memastikan sebagai warga negara yang baik akan ikut memberikan suaranya pada pemilu 17 April 2019 mendatang. Ngobrol-ngobrol santai aja. Soal ya Pak ya? Soal apa tadi Pak? Soal generasi muda tentang menyuarakan mimpi. Bahwa menyuarakan mimpi yang lantang itu perlu, diperlukan. Supaya bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Optimisme, kerja keras, kalkulasi yang tepat. Itu penting supaya cita-cita kita itu bisa tersampaikan. Tapi saya harap kamu sebagai bagian dari anak muda juga bisa memberikan anu gitu ya, memberikan pandangan-pandangan politik yang sehat, yang demokratis. Terus jangan sampai nanti pada saat pemilihan mereka-mereka itu tidak nyoblos dan seterusnya. Saya pikir kamu juga harus punya tanggung jawab lah. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Aulian Syah Ramadan, iNews melaporkan.